Pemirsa, diduga karena kelelahan, seorang pemudik meninggal dunia di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Korban sempat tak sadarkan diri saat bus baru masuk ke dalam kapal. Korban bernama Yusla, usia 65 tahun, merupakan penumpang bus lintas PO Sari Harum yang berangkat dari Palembang menuju Pulau Jawa. Yusla yang pergi bersama anaknya tiba-tiba terjatuh dan pingsan saat turun dari bus yang baru masuk ke dalam kapal Trimas Kanaya di Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni pada Senin pagi. Yusla dibawa ke posko kesehatan Bakauheni untuk mendapatkan pertolongan medis, namun korban nyatakan meninggal dunia. Tim kesehatan posko Bakauheni menyerahkan jenazah ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Para pemudik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.